Ribuan warga di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pemilu mendatang. Sekitar 5.000 warga dari berbagai komunitas dan relawan yang ada di Kabupaten Karimun menggelar deklarasi dukungan kepada Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain diisi dengan pertunjukan kesenian dari berbagai daerah, acara deklarasi juga diisi dengan simulasi tata cara pencoblosan kertas surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu mendatang. Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Kepri, Nurdin Basirun, pihaknya berharap agar para kader dan simpatisan bersama-sama berjuang memenangkan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan target perolehan suara 70% di Kabupaten Karimun.